kat Pantai Puteri ni hampir 90% lebih kita pantai. Pantai Puteri tu salah satu daripada memang sumber pendapatan nelayan. Itu antara aduan oleh komuniti nelayan di kawasan Pantai Puteri yang bukan asing lagi bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Kundo, Tuminah Kadi. Prihatin dengan masalah itu, Tuminah atau Mesra Disapa Kak Inam berkata, pelbagai kaedah telah dirangka bagi menyelesaikan isu tersebut. Berhadapan dengan masyarakat sekelilinglah sebab kita berhampiran dengan pantai. Satu permasalahan nelayan. Yang kedua, yang terbaru ni biasalah bila nak musim terpujuh ni kita masalah ribut. Ni pun saya baru balik selesaikan satu masalah aduan berkenaan bumbung runtuh. Kena ribut di apa cawangan Paya Rumput Jaya. Saya baru balik tadi tu aduan yang biasalah kita terima selain daripada aduan-aduan banjir. Banjir bermusim lah, bermusim. Dan yang paling sekali sekarang ni maknanya tentang hakisan pantai. Sekarang ni kalau diikutkan kita dah dapatlah peruntukan untuk baik pulih lah apa ni untuk menahan ombak breakwater dengan tambakan pantai pasir sebanyak 30 juta syarat dengan GPS kajian tengah dijalankan untuk mencari kaedah terbaik lah untuk pembuatan breakwater tu tadi. Jadi kita minta supaya pembuatan tu kerja-kerja mula tu dipercepatkan sebab kita, kalau kita tengok sekarang hakisan pantai tu dah makin ke tebing, ke bahu jalan. Jadi kalau kita ambil masa lebih lama, lagi banyak nanti hakisan, pokok pun dah hari-hari tumbang. Jadi saya tak naklah sampai satu peringkat nanti hakisan tu dah mengala ke jalan besar. Jadi kalau dapat memang kita nak percepatkanlah projek yang kita mohon tu. Dan dalam waktu yang sekarang pun tengah berjalan baik pulih jeti nelayan yang kita minta kan. Jeti nelayan di Pantai Puteri, projek pelaksanaan pun sedang dijalankan. Dalam waktu yang sama sekarang ni kalau kita perhatikan dalam masa terdekat ni memang kita mohon kepada GBS supaya dipercepatkan baik pulih saluran-saluran peparitan. Peparitan di Pantai Kundo lah yang melibatkan kawasan hotspot banjir. Beliau berkata demikian ketika ditemui Melaka hari ini di Kompleks Japon Pantai Kundo. Menurutnya lagi, menyusun kembali tapak perniagaan menjadi fokus beliau memandangkan Pantai Puteri merupakan tumpuan pelancong tempatan dan asing di negeri Melaka. Jadi saya memang menunggu supaya tambakan pantai ni dipercepatkan. Jadi bila kita 60 meter ke tengah laut, jadi kita bila tambak pantai tu dah cantik, baru kita boleh susun balik peniaga tu. Sebab sekarang ni kalau saya nak susun pun keadaan tanah kita tu tak stable tau. Jadi kita nak buat apa pun tak boleh. Jadi itulah saya pun risau juga dengan biasalah kan. Kita nakkan supaya pelancong dalam waktu yang sama selesa dan pada waktu yang sama juga peniaga boleh mendapatkan hasil, betul tak? Tapi dalam keadaan pantai yang sekarang ni memang kita tak dapat nak susun atur balik.